swastiastu. Jos, teman-teman, kali ini kita akan melihat semua kokoh yang ada di Desa Adat Sumerta dan Pasar Timur di tahun 2024, teman-teman, yang berjumlah 24 banjar, teman. Nah, ini kita lihat semua cuplikan ogoh-ogohnya dulu, teman-teman. Oke, selamat menyaksikan. Kita mulai saja dari Banjar Kelandis, teman. Nah, ini dia, teman, kokoh dari Banjar Kelandis dengan tema kokoh Sangaro Angkaro, teman, ya. Di sini kita lihat, teman, ada dua karakter kokoh, teman, ya. Nah, sebentar lagi kita akan lihat lebih dekat satu per satu, teman. Oke, ini dia, teman, ya, dari karakter yang di bawah, teman, ya. Sangat bagus sekali pembuatannya. Dan ini satu karakter raksasa kerbau, size-nya gede, pembuatannya sangat bagus sekali, teman, ya. Benar-benar keren sekali nih gogonya, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Pagan Kelot, teman. Oke, ini dia, teman, gogoh dari Banjar Pagan Kelot dengan tema wah pengruatan sapo leger, teman, ya. Di sini kita lihat, teman, ini karakter gogohnya sangat banyak sekali, teman. Kita lihat di sini karakter manusianya sangat banyak, ya. Nah, itu ada satu raksasa di atasnya, teman. Kita lihat lebih dekat sekarang, teman, ya. Nah, ini dia, teman, benar-benar bagus sekali pembuatannya, size-nya juga gede, teman. Nah, ini karakter manusianya juga bagus, teman, ya. Kita lihat di sini seperti manusia asli pembuatannya, teman. Keren sekali gogonya, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Pagan Tengah, teman. Dan ini dia, teman, gogoh dari Banjar Pagan Tengah dengan tema Sang Buta Amangkurat, teman. Di sini kita lihat, teman, ya, ada tiga karakter gogoh, teman. Nah, kita lihat dari raksasanya. Nah, ini terbuat dari kulitnya tuh dari kulit salak, teman, ya. Bagus sekali. Dan ini ada dua karakter manusia, yang satunya membawa kepala babi, teman. Kita lihat satu persatu. Nah, ini dia, teman, ekspresi manusianya sangat bagus sekali, ya. Keren gogonya, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Pagan Kajo, teman. Oke, ini dia, teman, gogoh dari Banjar Pagan Kajo dengan tema gogoh Kapinilo, teman, ya. Di sini kita lihat satu karakter, tetapi ini gogohnya, teman-teman, sangat bagus sekali, ya, dengan pengecatan gogoh yang bagus dan juga pembentukan tubuh yang juga keren sekali pastinya, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Eke Darmo, teman. Oke, ini dia, teman, gogoh dari Banjar Eke Darmo, teman, ya, dengan tema gogoh Perdana Permada, teman, ya. Di sini kita lihat, teman, ini benar-benar keren sekali, teman, gogohnya, teman. Size-nya gede, ya. Dan ini ada tiga karakter manusia di bawahnya, teman. Semuanya mirip seperti manusia asli, teman, ya. Nah, kita lihat, teman, ini satu karakter wanita, ekspresinya sangat bagus sekali, teman, ya. Dan ini juga, teman, juga nggak kalah bagus, ya, pembuatannya. Keren sekali, teman. Dan di belakangnya ini ada satu karakter laki-laki, teman, ya. Bagus sekali, teman. Keren gogohnya, benar-benar jos. Oke, lanjut ke Banjar Lebah Sumerta, teman. Ini dia, ya, gogoh dari Banjar Lebah Sumerta dengan tema gogoh Buta Karasmayo, teman, ya. Benar-benar keren dan juga ngeri nih wajah gogohnya, teman. Benar-benar serem sekali, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Pande Sumerta, teman. Dan ini dia, teman, gogoh dari Banjar Pande Sumerta dengan tema gogoh Kepohor, teman, ya. Dan kita lihat di sini, teman, ada tiga karakter gogoh, teman, ya. Kita lihat yuk lebih dekat satu per satu, teman. Nah, ini kita lihat dari gogoh manusia di bawah, teman, ya. Bagus sekali membawa sebuah kapak, teman. Dan ini satu raksasa, juga keren nih pembuatannya, bagus sekali, teman. Dan ini kita lihat, teman, ya, ada seperti satu karakter dewa, teman, ya.
Bagus kali gowanya nih, benar-benar joss. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjarpekan Sumerta, teman ya. Ini dia teman gowa dari Banjarpekan Sumerta dengan tema gowa kesisipan, teman. Di sini kita lihat teman ya, dua karakter gowa, teman. Nah, ini gowanya bergerak, teman. Lihat, teman. Mulut gowanya bergerak ya, di belakang kepalanya itu ada cahaya dan seperti cakra berputar, kanan kirinya itu juga di bahunya ada seperti cakra yang berputar, teman ya. Bagus sekali dengan banyak lampu, teman. Terlihat sangat keren sekali, teman ya. Ini di siang hari saja terlihat sangat bagus, teman. Apalagi pada saat malam hari ya, sudah pasti akan semakin joss ini. Dan ini satu karakter manusia di bawahnya, teman ya. Bagus sekali. Nah, ini di kakinya, teman, ada banyak seperti uangnya, teman ya. Keren nih gogoh dari Banjar Pekan Sumerta, benar-benar joss. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Sima Sumerta Kajo, teman ya. Oke, ini dia teman gogoh dari Banjar Sima Sumerta dengan tema gogoh Ning Buano, teman ya. Satu gogoh tetapi size-nya gede, teman ya. Besar nih dan juga tinggi pastinya, dengan pembuatan tapel yang juga bagus sekali, teman ya. Keren nih gogohnya dari Banjar Sima Sumerta, teman. Lihat teman, benar-benar gede sekali ya dan tinggi sekali gogohnya nih. Bagus sekali, benar-benar joss. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Tegal Kualon, teman. Dan ini dia teman, gogoh dari Banjar Tegal Kualon dengan tema gogoh Buara Palo, teman ya. Satu karakter gogoh tetapi sangat bagus sekali, teman. Lihat teman, dengan aksesoris yang banyak ya. Kita lihat, nah ini dia teman, pembuatan tapelnya bagus sekali, teman. Membawa sebuah senjata yang juga pembuatannya keren sekali. Ini pengecatannya juga bagus, teman ya, dengan pembentukan tubuh yang juga sangat keren, teman. Dan ini bagian bawahnya, teman ya, keren dan bagus sekali, teman. Dia menduduki sebuah batu, teman ya. Benar-benar keren gogoh dari Banjar Tegal Kualon Sumerta, temannya. Benar-benar joss. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Kedaton Sumerta, temannya. Oke, ini dia teman gogoh dari Banjar Kedaton Sumerta dengan tema gogoh Sang Buta Kalau Amangkurat, teman. Oke, sekedar informasi teman, gogoh dari Banjar Kedaton Sumerta mendapatkan juara 1 sedesa adat Sumerta, teman ya. Wow, benar-benar keren sekali teman, benar-benar karya gogoh yang sangat mengagumkan sekali, teman ya. Benar-benar keren nih. Nah, ini kita lihat teman ya, itu yang di bawah itu yang digunakan adalah lumpur asli, teman. Luar biasa ya, mengagumkan sekali, benar-benar joss. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Bengkal Sumerta, teman. Oke, ini dia teman gogoh dari Banjar Bengkal, teman ya, dengan tema gogoh Tower Agung, teman. Di sini kita lihat teman ya, satu karakter tetapi ini karakternya sangat bagus, teman ya, dengan pengecatan gogoh yang sangat rapi sekali, teman. Dan juga kita lihat di sini, ini aksesorisnya seperti menggunakan bahan alami, teman ya. Keren sekali nih, benar-benar bagus gogohnya, benar-benar joss. Oke, lanjut ke Banjar Abianca Paskelot, teman. Oke, ini dia teman gogoh dari Banjar Abianca Paskelot, teman, dengan tema gogoh Nungkale, teman ya. Di sini kita lihat teman, satu karakter tetapi kita lihat teman ya, aksesoris yang digunakan juga banyak, teman ya. Berjalan menggunakan tangan, teman, dan kakinya berada di atas, teman ya. Benar-benar gogoh yang sangat bagus sekali pastinya, benar-benar joss. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Abian Kapas Tengah, teman, dengan tema gogoh Pot Galo, teman ya. Oke, sekedar informasi teman, gogoh dari Banjar Abian Kapas Tengah mendapatkan juara kedua sedesa adat Sumerta, teman ya. Wow, keren sekali teman, benar-benar gogoh yang sangat bagus sekali pastinya, keren dan pastinya mengagumkan sekali, benar-benar joss. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Abian Kapas Kajo, teman ya. Ini dia gogohnya dengan tema gogoh Wayobio, teman ya. Oke, sekedar informasi teman, gogoh dari Banjar Abian Kapas Kajo mendapatkan juara ketiga sedesa adat Sumerta, teman ya. Nah, ini juga gogohnya mengagumkan sekali, teman ya. Kita lihat semuanya satu per karakter, teman.
benar-benar bagus sekali ya. Keren nih gogoh dari Banjar Abian Kapas Kaca teman. Lihat teman-teman, benar-benar bagus sekali ya. Ini gede sekali teman dan tinggi sekali nih. Wow, luar biasa nih gogoh dari Banjar Abian Kapas Kaca. Benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Sebudi Tanjung Bungka Sumber Tegelot teman ya, dengan tema gogoh Bajang Bukal teman. Ini dia ya gogohnya, benar-benar bagus dan pastinya keren sekali teman ya. Size-nya pun juga gede ini, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Tanjung Bungka Kajo Tanjung Bungka Sumber Tegelot teman ya. Ini dia ya gogohnya. Wow, ini size-nya gede teman. Nanti teman yang tahu dengan tema gogoh ini silakan ya sharing-sharing di kolom komentar teman-teman. Ini sudah pasti benar-benar bagus teman-teman. Lihat teman, di batu ini ada aksara Balinya teman-teman ya, benar-benar keren. Dan di atasnya ini ada seperti gogoh dari kera teman-teman ya. Bagus sekali gogohnya ini, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Tanjung Bungka Kelot Tanjung Buka Sumerto Kelot teman ya, dengan tema gogoh sampean mas teman. Di sini kita lihat teman ya, ini gogohnya kita perhatikan wajahnya, ngeri teman ya. Nah lihat teman, benar-benar ngeri ya, serem ya. Ini di siang hari saja serem teman, kalau di malam hari sudah pasti nambah serem. Dan ini kita lihat bagian bawahnya teman ya, banyak aksesorisnya teman ya, keren nih gogohnya dari Banjar Tanjung Bungka Kelot, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Kepisah Sumerta teman ya. Ini dia teman gogoh dari Banjar Kepisah Sumerta dengan tema gogoh Nepal teman ya. Di sini kita lihat teman, ada 5 karakter manusia teman dan satu pepohonan yang ada tapelnya teman. Nah, lihat teman, ada wajah yang sangat ngeri-ngeri semua teman ya. Benar-benar bagus keren teman, benar-benar serem nih tapel gogoh yang ada di pepohonannya teman. Wow, lihat teman, ini di siang hari ngeri, apalagi kalau malam ya, pasti tambah ngeri nih. Dan ini kita lihat teman ya, karakter manusianya ini semuanya mirip seperti manusia asli pembuatannya teman ya. Keren nih gogoh dari Banjar Kepisah Sumerta teman ya, mengagumkan, benar-benar jos. Oke, lanjut ke Banjar Ketapian Kelot Sumerta teman ya. Nah ini dia teman, gogoh dari Banjar Ketapian Kelot Sumerta teman ya, dengan tema gogoh Paksa Bayi Rawo teman. Nah ini juga gogohnya kita lihat teman ya, ini suasananya mengerikan teman, serem sekali nih teman. Lihat teman, dengan gogoh yang mempunyai taringnya cukup panjang dan lidahnya cukup panjang teman ya. Dan ini ada beberapa tengkorak teman ya, keren sekali gogohnya teman. Lihat teman, benar-benar bagus sekali pembuatannya ya, benar-benar jos. Oke, lanjut ke Banjar Ketapian Kajo Sumerta teman. Oke, ini dia teman gogoh dari Banjar Ketapian Kajo dengan tema gogoh Samirano teman ya. Di sini kita lihat teman, karakternya ada 4 teman ya. Nah di tengah-tengah itu ada seperti patung dari Tualen teman, dan di depannya ada orang yang sedang memahatnya teman ya, memahat patung. Lihat teman, ini dia ya satu karakter yang sedang memahat patung teman. Dan ini karakter di belakangnya ini seperti keluar dari asap atau awan teman ya. Dan ini juga satu karakter lagi seperti karakter orang suci teman. Bagus sekali gogohnya, benar-benar jos. Oke, lanjut ke Banjar Tanjung Bungka Satu Sumerta teman ya. Ini dia teman gogoh dari Banjar Tanjung Bungka Satu dengan tema gogoh Satripu teman ya. Di sini kita lihat teman ya, mempunyai 6 kepala teman ya. Lihat teman, benar-benar bagus sekali teman ya, keren nih. Dan ini ada satu karakter manusia di bawahnya teman ya. Nah ini manusianya mirip seperti manusia asli teman, keren sekali nih gogohnya, benar-benar jos. Oke, lanjut ke Banjar Buwajisari Sumerta teman. Nah ini dia teman, gogoh dari Banjar Buwajisari dengan tema gogoh Kisah Pudak Setegal teman ya. Nah di sini kita lihat teman, dari bawah ke atas
ada dua karakter ogoh-ogoh teman ya. Oh bagus ya teman. Nah yang di atasnya itu menyeramkan dan yang di bawahnya sangat cantik ya. Benar-benar joss. Oke lanjut ke Banjar Ratno Buwana Sumerkakao teman ya. Dan ini dia teman ogoh-ogohnya dengan tema ogoh Batara Kala teman ya. Di sini kita lihat teman ini satu karakter tetapi karakternya besar teman, big size ya, dengan wajah gogo yang sangat serem nih. Lihat teman, matanya putih ya, ngeri teman-teman. Lihat teman, dengan pengecatan gogo yang pastinya sangat bagus sekali gogonya nih. Lihat teman, pembentukan tangan dan kakinya pun juga keren ya. Wow, benar-benar gede teman-teman. Bagus sekali, benar-benar joss.